أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعينه به. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته ومن صام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وما معه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak memilih bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Masjid serta hadirin dan hadirat yang sudi membawakan masa yang membantu ini di dalam suasana bulan Syawal ini untuk kita meneruskan perfungsian kita semoga dengan keikhlasan, kesungguhan istiqamahnya kita menuntut ilmu dan Allah ini diharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, kita diberikan kepada kita kefahaman yang betul dan benar, dan moga juga diberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan setiap ilmu yang diberikan kepada kita. Amin. InsyaAllah kita sambung balik ini bab 52 masa dan kebijaksanaan muka surat 370. Pada pertemuan yang lepas kita dah tengok pembahagian aktiviti tahap keutamaan ya, dalam bab alitian bil awamir, bab melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada keutamaan nombor satu, kita kena faham dan melaksanakan tuntutan fardu ain. Itu paling utama sekali ya, atas setiap individu ya, satu tuntutan yang wajib yang fardu atas setiap individu. Sudah dijelaskan. Kemudian keutamaan fardu kifayah, tetap satu keutamaan, jangan remeh. Ini fardu kifayah je, orang lain buat aku tak payah. Itu biasa yang ada pada kita lah ya. Jadi orang buat aku tak payah, dia tetap satu keutamaan. Tapi bila ada sebahagian besar sudah melaksanakannya, maka tanggungjawab itu atas kita tidak dituntut. Cuma kita rugilah, tak dapat pahala. Sebab fardu kifayah pun ada pahalanya yang besar. Umpamanya saya boleh beri contoh dalam kitab fiqah, iaitu berkaitan dengan solat jenazah tentunya. Jadi bila ada sebahagian daripada umat Islam melaksanakan tanggungjawab menguruskan jenazah, menyolatkan jenazah ini dikemudikan, maka terangkatlah tuntutan pada umat Islam yang lain. Tapi sayanglah kalau kita ada masa, ada ruang, kita tak pedulikan urusan ini ya, sebab ganjarannya besar. Siapa yang menguruskan jenazah sehingga disolatkan dapat pahala sebesar kirat, satu kirat kata Nabi ya, dan siapa yang menguruskan sampai dikebumikan dapat satu kirat lagi. Jadi ada dua kirat. Satu kirat itu umpama banjaran Uhud, bukan bukit. Uhud ni bukan bukit, bukit tu bukit rumah, tempat memanah. Tapi Uhud tu banjaran yang panjang, yang besar, pahalanya banyak. Tapi kita biasa pernah remeh sebab ini fardu kifayah. Orang lain buat pun tak jari lah ya. Cuma kadang-kadang dengan komitmen kerja dan sebagainya tak pernah tinggal, jadi kita tak pergi. Tapi bila ada rasa rugi ya, jangan rasa tak ada masalah apa-apa. Seboleh-bolehnya solat. Dan satu yang perlu kita betulkan balik, kaum wanita pun boleh solat jenazah ya. Kaum wanita khususnya ahli keluarga si mati, dia pun sewajarnya jika dia boleh negara suci solat, maka dia solat jenazah bersama-sama. Tak ada halangan. Tak ada hukum makruh. Yang makruhnya kaum wanita pergi kubur. Walaupun ada khilaf di situ, tapi qaul yang tentang makruh itu ada. Bahawa wanita makruh hukumnya pergi berkuburan.
untuk menguruskan pengebumian. Ada fault di situ. Tep. Kemudian melaksanakan perkara sunat. Perkara-perkara nafilah, mendubah dalam Al-Quran sebagai nafilah. Okey. Istilah kita sunat bahasa Melayu kita. Tapi kalau bahasa Arab sunnah tu bukan sunat. Sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Sunnah Rasulullah. Sebab sunnah itu amalan, perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Sunat itu bahasa Melayu. Satu tuntutan ke atas orang Islam tapi tidak wajib. Siapa yang melakukannya dapat pahala, siapa yang meninggalkannya tidak berdosa. Itu sunat. Baik. Kemudian kita pergi pada perkara-perkara yang harus. Dalam Al-Quran ada istilah fiqahnya pergi mubah. Mubah perkara-perkara yang harus kita buat dalam usaha. Yang ini yang paling banyak sebenarnya. Al-aslu fil akl mubah. Satu kaedah dalam usul fiqh, kata bahawa hukum asal dalam bab makan ini adalah harus, kecuali apa yang diharamkan oleh syarak. Allah dah detail dalam Al-Quran, okay, tentang perkara-perkara yang diharamkan dalam bentuk makanan. Dia juga untuk urusan dan sebagainya. Baik. Itu al-awamir, perkara-perkara yang merupakan perintah daripada Allah SWT. Fama atakumu rasul fakhudhu. Maka apabila Allah yang perintahkan melalui Rasul, maka kita buat sedaya upaya kita. Okay? Kita kena usahakan. Mana saja ada ruang untuk mendapatkan jaran pahala, keridhaan dan ampunan daripada Allah dalam perkara-perkara yang fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunat ke, atau mubah, haruslah kita berlumba-lumba melakukannya. Jangan pandang remeh, ala ini benda kecil, small matter, pahala tak banyak. Dia tak ada pahala yang tak banyak. Bila Allah yang bagi ganjaran, nak bagi motivasi sikit, bila Allah yang bagi ganjaran, bagi pahala, dia adalah satu yang besar, satu yang banyak. Kenapa? Sebab Allah Maha Kaya. Kita pergi raya masa kecil-kecil tu, rumah orang miskin, orang kaya. Miskin bagi 20 sen, sama kita besar lah tu. Orang kaya bagi RM1, oh ya, besarnya, sebab dia kaya. Sama-sama bagi duit raya. Jadi kalau kita tahu Allah tu ghani, Maha Kaya. Allah tu Maha Pemberi, Al-Wahhab. Dan dia itu Maha Kaya. Dan apa yang ada sisinya lah yang fad, tidak akan habis. Maka pahala yang dibagi, walaupun nampak yang ini sunat, yang ini wajib, tapi dia tetap suatu yang amat banyak. Satu. Kedua, apa yang Allah balas pada kita jauh lebih baik daripada apa yang kita buat. Jadi jangan pandang, alah ni kecil, small matter je, sunat je, salah, tak apalah, biar orang lain buat, aku tak payah. Pahala itu banyak dan lebih baik. Okay? Allah akan balas kita dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita buat. Jadi kalau kita bijak, kita orang yang bijak, sayang kita tidak akan tinggalkan apa jua kebaikan. Walaupun benda itu kecil, seperti apa? Senyum pada orang. Sunat kan? Senyum. Memberi salam. Alah, ni sunat je, bukan wajib pun. Tak masuk neraka kalau tak beri salam. Mononya lah kita anggap macam tu. Jadi nampak kecil di sisi kita, tapi di sisi Allah perkara itu adalah besar. Ganjarannya besar dan jauh lebih baik. Jangan ada saja peluang nak buat baik. Imatatul adha'an yatorik, buang sesuatu daripada jalan yang menghalang. Kita boleh buat, kita buat. Jangan ada orang lain, apa guna dia. Orang macam bandaran, macam daerah. Jadi dia buat, apa aku pula. Aku dah bayar cukai. Kenapa aku pula yang kena bersihkan? Apa yang kita boleh buat, silakan. Jangan dipikir tentang perkara lain. Fikir tentang ganjaran yang ada. Kemudian an-nawahi, perkara keutamaan, aktiviti yang kita kena ambil kira tentang perkara-perkara an-nawahi yang dilarang. Okey? Perkara dilarang oleh syarak ada dua. Okey? Kalau dalam mazhab, mazhab Hanafi dia ada lain, ada kirahat tahrim, ada kirahat tahrim, kategori kirahat, tak ingat. Dia ada dia punya bagian. Tapi kita umumnya ada dua aja. Haram dan makruh. Kita mesti berusaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka stop. Itu mana fantahu. Jangan lagi fikir-fikir.
alamak, yalah dulu sekotak rokok, sekarang baru dua batang, kira-kira takkan dosa sama je. Dulu sekotak lah, saya satu hari sekotak, sekarang dengar dah dua batang. Tetap haram, tetap dosa. Kenapa kita nak kira-kira? Wah, ni kecil je. Di sisi Allah Ta'ala bukan bilangan berapa kali kamu berzina, berapa kali kamu minum haram. Bukan itu. Sebab balasan dosa itu amat dahsyat. Azab dengan sebab dosa itu, walaupun satu, azabun syadidun, amat keras. Azabun alimun, amat menyakitkan. Dan macam-macam lagi. Kalau disebut, kita cek dalam Quran tentang bentuk untuk azab Allah SWT cukup dahsyat. Jadi jangan pandang remeh sekali je. Sekali ni je pun kita buat, depan ni tak buat dah. Kan? Macam mana yang pernah dirasakan oleh adik-beradik Nabi Yusuf AS. Dia kata kali ni je lah kita buang dia, kita bunuh dia. Lepas tu kita minta ampun kepada Allah dan kita bertaubat jadi orang-orang yang soleh. Kan? Emang mereka begitu? Mereka dah. Lepas itu mereka jadi orang soleh. Tapi dosa mereka itu tidak settle sehinggalah mereka berjumpa balik dengan adik mereka. Dan mereka minta maaf dengan Nabi Yusuf AS. Itu mereka diberi peluang Allah Ta'ala untuk minta ampun dan kemaafan daripada orang mereka buat dosa. Berapa ramai kita yang buat dosa, kemudian kita tak minta ampun kepada Allah. Kemudian kalau dosa dengan manusia tak sempat nak minta maaf, dah mati. So jangan pandang remeh tentang ala aku ke selalu menipu ni, sekali-sekali je aku tipu. Sekali ni je lah aku ambil rasuah, banyak aku tak buat dah. Jangan macam tu. Benda haram fantahu. Kecil atau besar, jangan pandang remeh tentang dosa. Tadi dosa kecil, bukan dosa besar. Dalam Al-Quran, Allah sebut tentang dosa. Tentang dosa besar, tentang lamam, dosa-dosa yang kita tak boleh elak, yang berlaku dalam kehidupan kita. Supaya kita sebagai manusia tak stres. Allah tak bagi-bagikan dosa ini besar, kecil. Supaya kita pilih, ambil yang kecil, tinggal yang besar. Bukan untuk pilihan. Sebab nak bagi tahu kita, wahai manusia, dosa yang paling besar yang Allah benci ialah syirik kepada Allah SWT. Dia ada kabair. Okay? Ada tujuh perkara yang dosa besar yang utama disebut dalam hadis Nabi SAW. Sabuq, mubiqat, tujuh perkara yang menghancurkan segala-galanya. Ada, tuan-tuan mesti dah belajar dah hadis tersebut. Panjang lebar hadis tengah. Okay? Ada perkara-perkara yang dosa dengan sebab hubungan kita dengan Allah dan dosa sebab hubungan kita dengan manusia. Jadi ada yang Allah tekankan ini, jauhkan syirik. Sebab siapa yang mati dalam syirik, dia takkan mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Okay? Inna Allah yaghfiru, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan sekali-sekali mengampunkan orang yang mati dalam keadaan syirik. Okay? Tapi Allah maha mengampun selain daripada syirik. Ada orang yang mati dalam dosa tapi mendapatkan ampunan Allah SWT. Dengan sebab doa kita dan sebagainya. Jadi syirik tidak. Dalam mati dan syirik kita tak ada bantu dah. Yang hidup pun tak ada bantu. Maka Allah pun tak terima. Jadi pembahagian dosa besar, dosa kecil yang kita belajar daripada ustaz-ustaz kita, daripada hadis semua itu bukan tujuan untuk kita pilih. Aku tak nak buat dosa besar, aku buat dosa kecil je lah. Bukan. Atau untuk rasa lega, rasa ringan tentang dosa yang kita buat. Selagi aku tak syirik, setakat mencuri, okey aku. Kemudian ada peluang untuk rasa syurga ni. Terus jangan kita beranggapan begitu. Kadang-kadang tanpa kita sedar, itu yang kita lakukan. Yalah, setakat tengok wayang sekali dua dengan anak-anak bersalah ni ustaz. Pun seronok je. Kita rasa kecil je dosa. Seronok-seronok. Kita tak nampak kesan daripada dosa yang kita buat. Hari ini kita menghilangkan rasa bersalah bagi melihat perkara-perkara yang sia-sia. Pergi tengok wayang contohnya. Alasannya sebab anak-anak je pergi. Kita telah mengajak anak-anak kita pergi tengok wayang. Sekarang dia pergi dengan kita sebab kita bawa. Satu masa nanti dia pergi dengan siapa? Adakah kita boleh jamin dia akan pergi dengan keluarga dia juga? Atau dia akan pergi dengan siapa? Kita adalah pencetus kepada perkara ini. Kita yang didik dia. Menghilangkan rasa, alah tak ada apa-apa tengok wayang. Cerita Pascal, cik kononnya lah. Nak cerita pasal tentera.
Adakah dia kasar melamanya macam kita juga tengok cerita Pascal? Adakah dia panggung wayang sama namanya cerita tentang tentera? Ada macam-macam karun-karun maksiat dan kemungkaran. Kita yang buka pada diri dia rasa tidak bersalah kepada perkara lara. Kita jadi sebab. Dan setiap kali siapa yang kita buka pintu perkara maksiat pada mereka dengan kita bersangka baik pada maksiat tersebut, mereka buat setiap kejahatan itu, kita dapat dosa. Ini masalah yang kita kadang tak perasan. Kita tak perasan. Sedangkan kita diperingatkan perkara tersebut, jangan jadi pencetus kepada perkara mungkar. Okay? Kalau siapa saja ikut apa yang kita lakukan dalam bentuk mungkar, perkara yang salah, kita dekat dapat dosa yang mereka lakukan. Tak kurang sikit pun sampai hari kiamat. Ini contoh. Jangan memandang remeh. Alah, sekali-sekali karaoke Ustaz dengan anak-anak bersalahnya. Dengan kita di karaoke depan dia ni, dia akan berkaraoke dengan orang lain. Sebab alah, dulu dengan ayah pun berkaraoke, okey lah. Yang penting kita ikhlas saja. Buat perkara lagu. Bila kita akan jumpa ayat-ayat tentang perkara tersebut. Dan, jadi kita tinggalkan benda yang, yang haram dan juga benda yang makruh. Makruh ni asal bahasa Arab maknanya dibenci. Kuriha, karaha yakrahu. Okey? Perkara yang dibenci bukan perkara yang disuka oleh Allah Subhanahu taala. Tetapi dia tidak haram itu tidak dalam bentuk hukumannya yang berat. Tetap Allah tak suka, tapi di, kalau dibuat tak menjadi dosa yang besar, tak menjadi dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Contohlah yang biasa kita tengok belajar fikah, perempuan tadi kan pergi perkuburan untuk menguburkan jenazah. Hukumnya makruh. Maknanya kalau perempuan dia tak pergi urusan jenazah suami dia ke, ayah dia ke, dia tak pergi, dia dapat pahala. Kalau dia pergi, mungkin dia tak dapat apa-apa dosa, tapi mungkin juga dia dapat dosa. Dengan tak tutup aurat pergi je. Nangis ke mengaum ke kubur ke. Contohnya. Jadi, kita kena fikir, okay, kalau benda ni makro, memang tetap sah makro, lebih baik aku tinggal sebab aku dapat pahala. Macam orang-orang kita kata, alah Ustaz, cukur janggut tu makro je ni. Cukur janggut dikata makruh. Tak apalah, itu pendapat fiqh. Kalau kita pergi hadis, tak ada cerita makruh. Kan? Hadis-hadis Nabi suruh kita simpan janggut, belah janggut, pendekkan misal. Kan? Itu jelas. Tapi tak apalah kita ambil pendapat fiqh kata makruh. Kan? Makruh sebab simpan tu sunat, mencukurnya makruh. Bermakna kalau kita biarkan janggut kita, kita dapat pahala. Kita biarkan janggut kita panjang, ialah kalau ada selai ke dua helai ke tak kira lah, asalkan namanya janggut, kan? Walaupun sikit, walaupun setompok sana setompok sini, tapi kita tinggalkan sebab Nabi suruh kita akulah ya, biarkan janggut, kita dapat pahala. Tapi kalau kita cukur mungkin tak dosa, tapi kalau cukur aku tak suka ikut sunnah ni Arab, itu dah dosa, menghina sunnah. Contohnya, dan kalau kita tinggalkan perbuatan mencukur janggut, kita dapat pahala. Ini kita kena belanja, beli mesin, beli pisau cukur, buang masa mencukur. Kan rugi namanya. Ini contoh yang kadang-kadang kita tak faham. So simpan janggut ni bukan untuk ustaz, bukan kerana dah tua. Sunnah, sunnah daripada sunnah para anbiya. Ini kalau kita tengok kajian-kajian para ulama tentang janggut ini, dia adalah sunnah bagi lelaki. Setiap anbiya, setiap rasul, mereka antara sunnah fitrah yang mereka jaga, antaranya ialah apa dia? Janggut, belah janggut. Cuma kadang-kadang kata, oh, tak, saya tak selesa lah saat janggut saya tak lebat lah, itulah ini. Itu tak pernah disebut kena janggut lebat. Dan jangan juga pula melampau-lampau sangat, sampai ada banyak juga hadis-hadis yang palsu tentang kelebihan perkara sunnah ini. Itu juga tentang bab janggut. Ada kata setiap selai janggut ni ada bidadari daripada syurga. Itu hadis palsu. Ya? Dalam bab targhib ni, bab yang menyuruh orang, menggalakkan orang buat amal-amal ni, kadang-kadang banyak hadis yang palsu. Kena berhati-hati. Setiap satu helai janggut ni ada bidadari. Ada menunggu kita besok di akhirat. Itu dia banyaknya.
Memang memang ramai bidadari di syurga, memang. Tapi bukan kerana janggut semata-mata. Duk simpan janggut, tak jaga solat, tak jaga apa, nak jumpa bidadari apa. Kan? Ada juga orang kafir pun berjanggut. Kan? Itu contohnya, tuan. Jadi ini konsep. Ini adalah perkara-perkara utama yang mesti kita sebagai Islam, Allah dah susun perkara-perkara ini. Cukup cantik dah. Ilmu pengurusan kehidupan yang cukup sempurna daripada Allah yang maha pencipta lagi maha bijaksana. Yang kita hari ini umat Islam tak ambil berat. Secara jujurnya tuan-tuan, cuba kita cek. Sejak kita balik dulu sampai ke hari ini, adakah kita memahami semua prioriti kehidupan yang telah Allah susunkan untuk kita? Adakah kita melaksanakannya? Adakah kita ni, hidup kita ni mengikut perencanaan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagai orang Islam, sedih dan berduka cita kan biasanya, entahlah Ustaz, saya tahu juga benda-benda macam ni, tapi tak tahu saya buat ke tidak. Kita ni, hidup kita ikut style kita. Kita lifestyle kita, cara hidup kita. Nak ambil kira sangat perdoaan untuk kifayah tak ada, tapi semayang-semayang. Tak ada sempat-sempat, kadang dia ikut semayang, ikut kesempatan. Tak ambil berat tentang perkara-perkara yang kita sebut tadi, sunat, kita tak serius. Bahkan yang wajib pun banyak tanggungjawab yang wajib atas diri kita, yang kita tak faham dan kita tak laksanakan. Sebab tu saya kata, saya sebut selalu, belajar agama ni dia tidak ada noktah. Oh, saya dah habis baca rasat, saya dah bilang, tak fekor, dah habis, tak ada. Belajar agama ni adalah seluas kehidupan kita. Kita nak umur panjang, tapi belajar agama tak nak panjang-panjang. Nak hidup lama, tapi belajar agama sikit-sikit cukup, Ustaz. Santai-santai, Ustaz, janganlah. Serius sangat, agama ni dia asal santai-santai. Tapi hidup nak lama, nak panjang. Sedangkan agama dan kehidupan itu satu perkara yang tak boleh dipisahkan. Hidup kita mesti beragama, kita orang Islam. Mesti beragama. Maknanya mesti mengikut peraturan agama ini. Kita kena tahu semua peraturan agama. Apalagi Islam ini, agama yang syumul. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam. Masuk-masuk apa? Ikut peraturan-peraturan syariat Islam. Kaffah kesemuanya. Tak ada terkecuali sikit pun. Dengan apa alasan dan sebab? Oh, saya doktor, Ustaz. Cara saya naik sikit. Saya lawyer, cara saya naik sikit. Tak ada. Awak orang Islam. Mati masuk perkuburan Islam. Bukan perkuburan doktor, perkuburan lawyer, perkuburan accountant. Ada perkuburan yang lain itu. Tak ada. Tapi kita hidup ni, nak hidup macam tu. Saya sibuk, Ustaz. Saya businessman. Ustaz tak apalah. Ustaz duduk masjid lah. Semayang, ngaji. Saya businessman. Ada korporat. Besok tak ada kubur. Lihat rahat khas. Hanya ada korporat. Ini orang yang sibuk. Malaikat tak tanya lah pasal semayang apa semua. Ada? Tak ada, tak ada. Tak ada orang sampai setakat ini. Sesat mana agama pun yang beranggapan mesti macam tu. Orang Islam lah. Tapi kita hidup macam tu. Perkara ini perkara yang tidak akan memberi manfaat dan faedah kepada kita. Sebab itu perlu faham. Saya sangat-sangat mengharapkan diri saya dan tuan-tuan faham. Kita jangan anggap agama kita ni boleh belajar setakat dulu sekolah menengah, ambil pendidikan Islam, lulus, settle, habis. Ya? Itu yang kita, saya pernah belajar dah, saya tahu ngaji, saya tahu baca Quran, settle. Jangan anggap macam tu, walaupun itu yang kita anggap, ubah diri kita. Ini yang kita nak ubah sebenarnya. Kalau kita ubah pemahaman kita tentang agama ini dan penghayatannya, Allah akan ubah segala urusan-urusan kita yang lainnya menjadi lebih baik untuk kita. Yakinlah. Allah akan ubah urusan ekonomi kita, urusan politik kita, urusan apa saja bagi kita dunia dan akhirat menjadi yang jauh lebih baik. Tapi hari ini kita tak nak ubah agama kita jadi lebih baik. Tapi kita nak dunia kita baik. Kita nak kuasa politik, nak kuasa ekonomi. Kita nampak tak? Makin jauh kita. Sebab kita tak mau kembali kepada sumber kekuatan dan datang daripada Allah, iaitu agama. Inna dina indallahi Islam. Hanya sahaja agama yang patut menjadi gaya hidup, tata cara hidup, peraturan hidup kamu, wahai manusia, hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min.
siapa yang mencari selain daripada Islam, yang mengikuti selain daripada peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, kehidupan yang ditentukan oleh syariat Islam, maka Allah tak terima, Allah tak redha. Perasan tak kita ayat ini? Perasan sangat, tapi kita tak hayati. Sebab konsep kita agama ni satu perkara yang kecil je daripada kehidupan kita. Satu bahagian yang kecil dari kehidupan kita. Yang lain itu tak boleh ikut sangat, setelah ikut agama, ayolah. Kalau tak ikut agama, kedui kahwin pun tak meriah. Tak ada muzik, tak ada tarian. Memang tak seronok lah, tak happening lah majlis-majlis kita. Hari-hari pun tak meriah kan? Kalau ikut agama, pasal lagu raya mana boleh? Boleh pasal lagu raya? Tak boleh. Tapi raya kan, apa salahnya? Salah lah, tapi kita buat agama baru. Raya kita bukan raya yang diajar oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raya kita memang hantu raya pun. Tak pernah-pernah menyanyi, tiba-tiba raya menyanyi. Oh, sedap dengan lagu Allah, tak lama tak dengan lagu raya. Dah tersentuh hati tadi. Habis. Okay. Apa yang bukan urusan agama pun kita ubah menjadi urusan dunia. Sebab kita tidak faham keutamaan. Kita agak agama ni adalah benda kita tahu sikit-sikit cuma. Baik. Apabila manusia tidak belajar Al-Quran dan Sunnah, bermakna penentuan aktiviti-aktiviti kehidupan hanyalah berdasarkan rasa-rasa sahaja. Zonniyah. Yang dikatakan hujah yang qat'i. Sumber rujukan yang kuat, yang tidak ada ragu-ragu, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu budan, manual kehidupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak pernah silap, yang tak pernah salah, yang tak pernah menzalimi dan tak pernah tertinggal wala apapun. Hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman yang patut ada dalam diri kita, dalam hati kita. Namun jauh sekali hari ini kita sendiri orang Islam. Apa ke mana Ustaz belajar Quran? Jadi Ustaz sudah ni. Saya tak nak jadi Ustaz. Kita nampak belajar Quran, belajar hadis ni adalah profession. Bukan sebagai tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah. Kita dah letak agama ni adalah profession. Apa dah profession ni? Kerja. Kerjaya. Saya tak berminat nak jadi Ustaz. Saya tak perlu tahu lah pasal agama. Biar Ustaz je dah tahu tentang kamu. Dia lah belajar. Dia tak pandai. Tak pandai matematik tambahan. Tak pandai sains, fizik, kimia. Ambillah agama. Saya otak genius. Saya nak belajar jadi orang profesional. Saya nak anak-anak jadi profesional. Kalau ada anak yang tak bijak tu, hantarlah sekolah agama, sekolah tahfiz. Kenapa macam tu? Kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memandang remeh kepada apa yang menjadi keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita merasa apa yang kita nak itu lebih utama. Apa yang kita rasa. Zonniyah kita, sangkaan kita. Bahawa ini hebat, ini utama. Dan ini yang kita buat hari ini. Sebab kita memandang belajar agama yang tak serius. Tak ada ruang untuk kita melaksanakan agama dalam kehidupan kita. Sebab kita terlalu banyak metodologi yang di luar daripada rujukan Quran dan Sunnah dalam urusan hidup kita. Kalau boleh sampai ibadah ni pun kita nak masukkan ilmu-ilmu duniawi kita. Nak tengok kaji dulu. Solat dari segi fizik macam mana? Wow, okey. Saya minat solat sebab dari segi fizik kajiannya bagus lah. Solat ni. Puasa dari segi apa? Kesihatan macam mana? Okey, baru solat puasa. Tapi kalau buat tutup aurat ni, kalau segi fizik tak, itu tak elok. Untuk kesihatan wanita, wanita tutup rambut dia tak sihat nanti, itu tak cantik. Tak payah pakai ikut Islam. Itu tak sesuai. Mungkin sesuai di padang pasir juga. Sebab tu kena pakai, perempuan kena pakai pakai rambut supaya tak kena rambut. Kat Malaysia panas ni, kalau pakai tudung nanti rambut tu berakar, rosak. Nanti belanja banyak, kena beli shampoo tu ni. Tak payah pakai tudung, lebih kurang je lah sarung je. Macam tu dikira agama. Agama diukur melalui ilmu-ilmu duniawi. Ilmu-ilmu yang jauh daripada tuntutan wahyu. Hari ni sedang berlaku, realiti. Nak buat apa pun dikaji dulu. Masuk makmal dulu, buat kajian. Secara ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu madiah kemendan ini. Kalau ada keuntungan duniawi dia buat.
apa saja amalan agama yang dikata memberi keuntungan duniawi, menjamin perniagaan dia, kekayaan dia, okey dia buat. Saya tak pernah tinggal Ustaz baca Yasin malam Jumaat pasal apa. Ini dulu lagi Atuk saya pesan dah. Kalau nak berjaya, nak jadi kaya, baca Yasin yang tinggal contohnya. Contoh, dia baca tu kerana tu. Saya jaga solat duha Ustaz sebab saya dengar ramai Ustaz beritahu siapa yang nak jaga perniagaan dia, bagi untung Tuhan yang nak tinggal. Itu pintu rezeki. Macam tu sekali. Ini yang berlaku pada kita. Confused. Sebab kita hanya rasa-rasa. Kita sangka yang kita buat itu terbaik. Sedangkan banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menegur, menegur dan memperingatkan kita jangan terperdaya dengan rasa kita. Kita tidak boleh menjadikan rasa sebagai ukuran untuk kita mendapat atau mencapai kebahagiaan, kebenaran dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya tentu ingat betul-betul ayat ini. Surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 36. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Dan kebanyakan mereka, itulah yang mereka tu, kita bukan orang lain. Jangan nak, ini cerita pasal orang Quraisy Mekah, pasal orang Madinah. Allah tunggu Al-Quran untuk kita semua. Jadi kebanyakan kita tidaklah mengikuti kecuali apa yang kita katakan zonda, prasangka, sangka kita saja. Okey, aku okey. Kan aku nampak alhamdulillah dengan aku berjaya sekarang ni, jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer. Kan okey, aku tak buat benda jahat. Okey, aduh, macam sebut kita sebut tadi lah, okeylah saya bawa anak-anak pergi main bowling, bawa anak-anak pergi kita wayang, bawa alah itu kan bagus tak? Untuk merapatkan ukhuwah silaturahim. Kita karaoke sama-sama, buat sama kejiranan kita, buat sukan neka, suami isteri, main bola, main suami isteri tu, ramai-ramai perempuan lagi. Itu untuk mengeratkan satu rahim, tak perpaduan. Kita yang menyangka yang begitu. Kita yang mengatakan bahawa ini bagus, ini program ini bagus. Ini mengeratkan satu rahim supaya dapat hidup menjaga perpaduan begitu begini. Dan kita mengenepikan begitu banyak peraturan-peraturan syarat atas sangkaan kita tadi. Apa salahnya kita orang sini biasa macam ni Ustaz? Kita orang rewang-rewang ni biasa. Orang jauh dia rewang tadi. Tak kira lah anak dara siapa ke apa semua, sama-sama buat kerja lelaki perempuan. Yang satu yang kadang saya amat sedih melihat ada orang buat program baru ni. Program betul royong kat mana? Kat kubur. Remaja kubur. Budak-budak perempuan pakai t-shirt, pakai t-shirt. Semangat pun memang. Waktu tu apa semangat dia turun masa tu. Bawa cangkul, bawa apa. Sambil-sambil bawa teko, bawa biskut. Kutu royong sebelum bulan puasa. Bawa anak dara semua, pelajar-pelajar universiti. Kita sangka bagus lah. Tapi dengan pakaian yang tak menutup aurat, dengan pergaulan yang tak kena langsung. Kita sampai, apa salahnya Ustaz? Budak-budak ni kita kena bawa ke sini, buat kebajikan. Kita yang berbuat nama kebajikan, kita yang berbuat nama, apa salahnya? Adakah agama membenarkan? Kita tadi sebut tadi, makruh perempuan. Apalagi yang kena pakai t-shirt, pakai t-shirt. T-shirt tu pun tulis tu. Program apa, gotong royong perkuburan gini-gini, t-shirt. Laki perempuan. Kita sangka apa salahnya? Tu Pak Imam ada, Tok Siak ada, semua okey lah Ustaz ni, kenapa keras sangat? Tu pun tak boleh. Memanglah. Kalau ikut saya, okey je. Ya? Tapi kalau si Allah ada, kau okey? Allah ada peraturan dia sendiri. Sebab dia yang hakim. Dia orang bola adabin. Dia menentukan satu. Adakah benda itu dibenarkan? Kita tak teliti, boleh ke tak boleh. Kita rasa okey jalan, okey lah tu. Sebab Allah kata tidaklah ramai yang dekat ini ikut kecuali prasangka saja yang kita rasa. Dalam mesyuarat itu hari, mesyuarat apa dia, gotong royong kubur tu, tak ada satu hadis, tak ada satu ayat Quran. Sedangkan itu urusan agama. Betul tak? Tak ada. Nanti mesyuarat kurban. Ada masuk ayat Quran tak? Masuk hadis tak? Macam mana ni? Minta maaf. Bila kita tak ada memandukan agama, walaupun aktiviti-aktiviti keagamaan, kita lihat banyak kepincangan.
pasti akan banyak kebencangan. Kita kena pejam mata banyak perkara yang dosa dan sisir. Dan itu semua jadi zonmiah. Kita sangka, oh well, apa, well managed kita. Oh, ini kita dah buat perancangan management tentang korban kita. Biar ikut peraturan ini. Satu ayat Quran pun tak ada, satu hadis pun tak ada. Sedangkan korban itu datang daripada Al-Quran dan hadis. Agama kita. Ah, ustaz, takkanlah semua orang tak Quran hadis, susah. Dan awak buat agama ni, ini urusan agama, syiar Islam. Tapi tidak ada ayat Quran, tidak ada sunnah Nabi yang kamu rujuk menjadi panduan kamu. Kamu hanya menggunakan zonniah kamu, akal kamu, sangkaan kamu. Maka jadilah. Haji macam ini banyak masalah. Paling jelas pergaulan, bebas, duduk atas potong daging, anak dara orang, mesti orang. Buatlah pakai t-shirt setiap hari, korban. Laki perempuan, amboi, terkorban habis semua. Bukan lembu je korban, agama kita pun korban. Biasa. Sebab tu, agama rujukannya wahyu. Bukan sangkaan kita, apa salahnya? Bagus, ya, ramai orang buat ni. Sebab tu Allah kata ini, ramai orang. Orang ramai itu mereka hanya menyangka mengikut sangkaan. Dan inna zanna yang kamu jadikan ukuran sangkaan baik, bagus dan hebat itu, la yughni minal haqqi syai'a. Tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran yang sepatutnya kamu dapat. Tak akan memberi walaupun sebesar zarah ruang dan peluang untuk anda mencapai al-haq yang Allah hendak daripada kamu. Tak ada. Kita yang rasa, wah, alhamdulillah ustaz, tahun ni 20 ekor dah. Umur kampung pun turun, masya Allah. Saya JK dah pastikan dah. Yang perempuan kat situ dah buat kerja ni, lelaki tolong potong bawang. Rupa-rupanya perempuan tu lelaki pun ada kat situ. Eh, masa dalam masyarakat memang tak ada ustaz. Tapi dah biasalah ustaz, tak ada perempuan, lelaki pun datang tolong. Orang lelaki ni semangat sikit kalau perempuan. Perempuan lah comel-comel pakai t-shirt lah tu kan. Siapa tak datang? Saya cakap ni bukan saya saja, realiti pengalaman hidup. Cuba bagi korban, tak ada kaum ibu yang kakak dan anak kita yang datang tolong potong bawang. Orang lelaki nak buat? Di sini buat kot. Sini orang baik-baik. Di tempat lain tak ada lah. Ini bukan kerja kita. Tapi bila orang perempuan datang buat kerja tu, bila kita suruh dia, kita bukan kerja kita. Dia ada kat situ. Dia pula menyebut sama-sama. Nah, ini fitrah manusia. Nah, saya minta maaf. Saya cakap benda ni, tak sini lah, tapi tempat lain. Kan? Berlaku. Gaul macam-macam. Berlaku lah macam-macam kali yang tak sepatutnya berlaku. Tapi kita dah sangka baik. Allah kata inna zanna la yughni minal haqqi shay'a inna Allaha 'alimun bima yaf'alun. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bukan kamu yang tahu apa yang kamu kerjakan. Kita tahu lah ustaz, ustaz jangan cakap macam tu. Ustaz ni kerja semua salah. Semua tak boleh. Saya tak ada masalah apa-apa. Masalahnya Allah, dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu itu bukan makna dia tahu begitu saja. Dia tahu maka dia boleh membalas setiap apa yang kita buat walaupun semasa salah. Yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Itu masalahnya. Kita akan kembali kepada dia. Dan kita akan menerima balasan setiap balasan mengikut apa yang telah kita lakukan. Walaupun sebesar zarah. Apa yang dia suka yang kita buat, dia rata, kita dapat ganjaran. Tapi apa yang dia tak suka, walaupun sebesar zarah, kita dapat balasan. Misqala dzarrah, walaupun sebesar zarah. Yang ini yang kita tak pandang. Perkara yang merupakan syiar agama pun, kita hanya menggunakan ilmu akal kita. Rasa kesangkaan kita. Ya, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dalam ayat lain Allah sebut wama lahum bihi min ilm, dalam surah An-Najm. Mereka tak ada ilmu pun. Manusia di sama mana mereka tidak ambil Quran, tak ambil sunnah, mereka tak ada ilmu walaupun mereka pakar dalam bidang itu. Kita rasa no, saya biasa ustaz, saya tahu tentang perkara ini. Saya ada PhD tentang pengurusan. Allah kata wama lahum bihi min ilm. Iyattabi'una illa dhann, mereka itu hanya mengikut apa yang mereka sangka-sangka sahaja.
Ali lagi Allah sebut wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Sesungguhnya apa yang kamu buat atas dasar sangkaan kamu bukan atas dasar rujukan sumber panduan dan rujukan daripada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak memberi apa-apa pun manfaat atau tak berguna untuk mencapai kebenaran yang sepatutnya kamu lakukan. Kita sangka kita dah hebatlah. Lepas tu saya selalu minta, mana-mana pun surau masjid, saya minta kalau buat apa-apa pun mesyuarat, jatuhan kuasa, kena rujuk Quran dan Sunnah. Kita khususnya kita yang dulu buat kerja di masjid ni. Kita yang buat kerja di masjid, yang kita buat syiar-syiar agama ni, imarah ni, kenapa minit mesyuarat kita sama macam korporat? Tak ada Quran, tak ada Sunnah. Kita masjid. Mana hadis yang kita rujuk? Bila kita nak buat satu majlis, nak buat satu apa saja pun, kena ambil kira banyak perkara. Pernah jadi satu isu satu tempat, tak biasa pula, tapi dalam Malaysia. Majlis bagus, forum perdana. Okay? Dia jemput tiga panel. Alhamdulillah masa tu lelaki semua, kadang-kadang perempuan. Okay? Tapi malangnya bila orang masuk solat maghrib, soft depan tak ada boleh, tak ada guna dah. Soft depan tak ada guna. Sebab apa? Dia letak banner besar-besar gambar tiga orang ceramah. Banner besar-besar dekat soft depan. Jadi ada orang tegur, macam mana kami nak sembahyang, ada gambar orang. Masjid kata, tak boleh, ini kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah, gambar tak ada apa-apa. Ini kejap ya. Sedangkan kalau patutnya ejek masjid lebih teliti daripada orang biasa. Tapi kalau orang biasa tegur, ejek masjid marah. Oh, kita buat mahal, banner, biar cantik program kita, biar event kita cantik, ada background yang cantik, gambar. Oh. Itu pun salah dia. Orang awam tegur. AJK masjid, imam-imam marah. Bukan di sinilah, di satu tempat. Akhirnya, bagi dalil. Oh, Nabi solat depan unta pun tak masalah. Kena ke dalil dia? Itu unta. Ini gambar orang. Apa hukum gambar? Dia tak dapat banyak hadis yang Nabi suruh buang benda-benda yang rupa gambar dan patung. Pasal nak menghalalkan apa buat, sebab management dah buat begitu, dah buat penulisan, dah keluar belanja, nak buat program ni, happening ni, sanggup membelakangkan agama yang sebenarnya, peraturan agama. Ini berlaku di negara kita yang tercinta. Sebab yang menguruskan agama pun, dia tak ambil berat tentang nas, rujukan Quran dan Sunnah. Asalkan hebat, orang nampak cantik, orang lain pun buat ada background semua, kan, ada apa banting yang besar tu, banner, wah kita pun buat. Bukan murah tu, berapa kos tu. Itu dah masuk dalam bajet semua tu, dalam mesyuarat, detail. Tapi perkara ni, adakah Allah terima? Sebab saya kata, bukan saya kata, Allah kata, apa yang kamu buat hanya semata-mata ada dasar sangkaan, bukan merujuk kepada wahyu, tidak akan memberi apa-apa manfaat kepada kebenaran yang patutnya kamu dapat. Ingat tuan-tuan, cukup penting. Bila kita tak faham, tak menghayati konsep ini, kita tak akan dapat mencapai prioriti keutamaan yang Allah redha dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sama sekali kita tak akan dapat. Jauh sahaja. Dan inilah masalah umat Islam hari ini. Kita melakukan suatu perkara atas dasar sangkaan kita saja, bukan berdasarkan hujah. Tidak akan berdasarkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rasa kita buat yang terbaik. Bila ditegur, melentiklah kita. Baik. Tadi itu surah Yunus dan surah An-Najm. Itulah sebabnya kita dapati manusia menjadi keliru dalam menentukan keutamaan aktiviti-aktiviti kehidupan mereka. Mereka merasakan mempelajari bahasa Inggeris dan sains lebih utama daripada mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab. Ramai yang ke masjid waktu Ramadan untuk solat tarawih yang hukumnya sunat, tetapi solat fardu tidak didirikan secara berjemaah. Tunggang terbaliklah susunan aktiviti hidup mereka. Tunggang terbaliklah susunan aktiviti hidup mereka apabila manusia itu jahil Al-Quran.
Bermakna pengurusan kehidupan mereka juga akan tunggang terbalik. Lagi kita tak belajar Al-Quran sebagaimana yang sepatutnya, selagi itu kehidupan kita tidak terurus. Kita saja semata-mata menyangka kita telah mengurus kehidupan kita ingin menjadi orang yang berjaya. Hakikatnya tidak. Inilah bermakna sebenar pengurusan masa, iaitu mengurus aktiviti berdasarkan keutamaan. Sekiranya kita gagal menentukan mana aktiviti-aktiviti kehidupan yang perlu didahulukan, bermakna kita gagal dalam pengurusan kehidupan kita. Dan apa yang kita nak faham sebagai prioriti dalam hidup kita itu bukan berdasarkan sangkaan kita. Itu satu perkara lagi. Yang kita nak susun aktiviti yang keutamaan yang perlu kita fokuskan untuk menjadi manusia yang berjaya di sisi Allah, mestilah melalui panduan dan pedoman daripada wahyu. Kita ada dua kesilapan paling mudah nak faham. Satu, kita tak ikut wahyu dalam mencari kejayaan dan kebenaran. Kedua, kita tak faham apakah kejayaan yang kita patut cari. Kita mencari kejayaan dan kemuliaan di dunia semata-mata. Sesama manusia, kita dapat lebih berjaya daripada orang lain. Kita lebih mulia daripada orang lain. Kita lebih hebat daripada orang lain. Sedangkan yang Allah nak kita cari kejayaan dan kemuliaan di sisi dia. Itu ukurannya. Biar Allah yang mengiktiraf kejayaan kita, kemuliaan kita. Bukan manusia. Kita nak manusia yang iktiraf. Manusia yang melihat kita. Sebab tu kita nak buat majlis kita happening macam tadi tu. Hebat. Letak gambar besar-besar. Ni kalau penceramah datang seronok tu, gambar dia dekat belakang. Ada tuan-tuan. Memanglah seronok penceramah. Tapi hukumnya si Allah macam mana? Itu cari alasan juga tu, bagi halalkan juga perkara yang mereka buat. Dikias dengan hukuman, dengan nas yang tak jelas. Asalkan boleh, apa salahnya tu buat? Dah buat dah kan, takkan dia salah pula. Takkan nak robohkan pula. Membazir nanti dosa untuk mereka katanya. Macam-macam alasan. So, kena faham. Kadang-kadang kita silap, bukan kerana kita tak ikut pedoman. Kita tak jelas matlamat kita. Kita buat perintah Allah tapi mengharapkan pujian manusia. Nak nampak dipuji, disanjung oleh manusia dalam kehidupan dunia ini. Itu pun dah jauh. Jadi buat atau betul? Kena dapat. Semuanya kena dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tuan-tuan, semua. Alhamdulillah. Jenis-jenis aktiviti kehidupan manusia. Kita telah mengenal pasti masa itu adalah sebenarnya aktiviti-aktiviti manusia. Aktiviti manusia terbagi pada dua. Ada dua perkara. Satu yang dikatakan amalun soleh. Ini yang patut kita fokus. Dan kita kena usaha biar pasti yang kita buat tu amal soleh. Bukan kita sangka-sangka buat amal soleh. Penyakit kita, kita sangka. Okey Ustaz, semua orang buat macam ni akan salah. Betul lah ni, mesti ni ibadah. Dah ramai yang buat ni, sejak dulu lagi kita buat benda ni. Lalu banyak nas dan perkara sunnah yang menetapkan, menjelaskan dan menegaskan bahawa amal soleh bukan apa orang ramai buat, apa yang kita dah lama buat, apa yang Datuk Nenek kita buat. Kita dah belajar dalam buku ni syarat-syarat untuk menjadikan suatu amalan yang kita buat aktiviti buat sebuah amal soleh. Secara ringkasnya, yang kita buat tu mesti perintah Allah. Ya, kita buat mengikut kehendak Allah. Kita buat lillahi ta'ala, mengikut cara Allah nak. Solat, kita solat kerana Allah. Dan kita solat mengikut cara yang Allah hendaki, seperti mana yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh solat kerana Allah tapi ikut cara kita. Tak boleh contohnya. Begitu juga semua aktiviti hidup kita yang telah Allah jelaskan, tak ada sesuatu pun tertinggal melalui Quran ataupun sunnah Nabi. Apa saja urusan kita daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besarnya, walaupun cerita tentang dalam bilik air atau dalam bilik tidur kita, apalagi yang besar lagi, semuanya sudah ada peraturan tata cara yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah yang mesti kita ikuti supaya ia menjadi amalun soleh. Yang kedua, pilihan kedua yang kita ada, lawa. Aktiviti yang dikatakan lawa. Lawa ni antara istilah, dia panggil kalimah yang
maknanya luas, yang menunjukkan kepada perkara yang berlawanan dengan amalan soleh. Dari segi istilahnya, dari segi fikahnya, kalau terjemahkan dalam bahasa Arab, dari segi lughawinya, lawan ni apa saja perkara yang melalaikan. Bila kita terjemah secara lughawi, ada juga orang yang kata, saya walaupun duduk nyanyi, tapi saya tak lalai, Ustaz. Saya ingat Allah tadi. Sebab tu kalau saya nyanyi pun, nyanyi lagu nasyid. Nasyid tu ingat Allah tadi. Sebab tu kena memahami kalimah lawa dalam Al-Quran mengikut istilah Al-Quran. Sebab tu kena belajar tadabbur. Kalau kita baca terjemahan, dia kata lawa tu lalai ya. Dia sebut orang beriman ni anil lagwi mu'ridin. Orang beriman ni jauh daripada perkara lawa, sia-sia, perkara lalai. Saya tak sia-sia, saya walaupun duduk dengar lagu pun, tapi saya buat benda baik, saya ingat Allah. Walaupun nak tengok wayang, tapi saya ingat Allah. Contohnya. Walaupun nak karaoke, saya tak pernah lupa Allah. Walaupun saya mabuk, saya ingat Allah dah. Sudah. Contoh. Kata masing-masing menghalalkan perbuatan mereka dengan dakwah mereka tadi, habislah kita. Saya mencubit pun ingat Allah juga sebenarnya. Habis cerita. Sebab tu perlu tadabbur, kena faham, kena tengok penggunaan kalimah lawah dalam Al-Quran. Apakah kata-kata yang berkaitan dengan lawah dalam Al-Quran? Yang paling popular yang Allah sebut tentang la'ibun wa lahbun. Anasir lawah ini, dia ada dua anasir utama yang besar. Yang Allah minta kita tolong jauhi perkara ini. Dia akan melalaikan kita. La'ibun wa lahbun. Sport dan entertainment, sukan dan hiburan. Yang ini yang banyak melalaikan manusia. Pergi tak ada Ustaz, saya kalau pun tengok bola tak boleh semayang dulu Ustaz. Bayang, lepas tu saya cek lah muka saya merah kuning ke apa. Laki perempuan duduk tak apa, yang penting ada semayang tadi. Lepas tu saya menjerit, saya bergaduh. Menang seronok ke main, kalah marah, baling batu, baling tu. Tak apa yang penting saya semayang, saya tak lalai, saya ingat Allah. Kita rasa okey tu. Bila stadium kita ada surau besar, orang semayang berjemaah. Wow, hebat ni Islami. Bila pemain bola sepak tu, Hafiz, Masya Allah. Tuan-tuan, jangan keliru. Banyak cerita lama ni. Dah tujuh suku. Belum lagi sikit ni. Okay, so dalam kehidupan kita hanya perlu melakukan aktiviti yang penting. Penting di sini bukan dari sudut pandangan manusia, sebab pandangan manusia banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan. Penting di sini adalah dari perspektif Al-Quran. Sebab tu kena tadabbur. Saya cakap sesungguh, bukan nak kempen apa, kena belajar betul-betul tadabbur Al-Quran. Kena teliti satu-satu ayat Allah Ta'ala. Itulah prioriti yang kita telah tinggalkan. Sehingga kita jauh daripada petunjuk Allah SWT. Kita buat agama, kita minat agama, nak kembali kepada Allah. Tapi kita kembali mengikut prasangka kita, ramiah kita. Sebab kita tak kembali pada sumbernya. Ramai yang nak kembali kepada Allah. Ramai yang kisah. Dah tua-tua khususnya kan. Kat sini lah orang lain. Orang lain dah tua pada dalam masjid. Kita dah tua di masjid. Alhamdulillah. Faham tak bezanya? Faham tak bezanya? Ada orang dah tua baru sampai masjid. Kita moga-moga lah dari muda sampai tua di masjid. Alhamdulillah tu, itulah sebenarnya. Tapi kalau tua bawa cek masjid, dia pening sikit. Dia nak kembali kepada Allah, dia insaf, tapi dia tak ikut jalan yang sebenarnya. Dia kembali ikut prasangka dia. Dia sangka dia dah baik lah dulu ya Ustaz, saya ni sekarang ni Alhamdulillah. Apa dia hamdiah kamu tu? Apa yang kamu rasakan kamu boleh mengucap bersyukur kamu dah buat baik? Apa dia? Apa ukurannya? Dari mana kamu dapat panduan dan pedoman? Maksudnya yang kamu buat sekarang ini betul Allah ada satu yang penting dan prioriti dalam kehidupan kamu untuk kembali kepada Allah. Kita tak tanya, asal saya suka macam ni Ustaz. Ada orang dia kembali, dia suka duduk berjanji, merhaban. Dia rasa dia bagus lah. Dulu saya muda Ustaz nak nyanyi. Sekarang ni Alhamdulillah saya tak pernah mana saya duduk mengaji sebab merhaban, berjanji, hidup buat tu. Dia rasa okey dah tu. Adakah itu benar? Ada kata dulu saya dah tak ada lah, saya sekarang ni Alhamdulillah mana-mana ada Yahanana, Qasidah saya pergi. Saya kawan dengan Pak Habib semua Ustaz, saya memang tu ikut zaman mana-mana pergi. Ada begitu ke kamu?
Adakah itu sebenarnya kembali kepada Allah atau apa sajalah? Itu kena pastikan. Sebab yang dikatakan penting itu, pertama setiap aktiviti itu mesti mencapai matlamat yang jelas, iaitu mencari redha Allah. Kedua, nak capai redha Allah mesti mengikut jalan dia, peraturan dia. Kita nak pergi Johor, turun ke selatan, jenis utara. Ikut plus highway tu turun ke selatan, jangan ke utara, sampai ke Kedah Pegelit nak sampai Johor. Memang tak jalan raya. Macam juga kita nak cari redha Allah mesti ikut peraturan dia, baru kita sampai kepada redha Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena belajar peraturan Allah mesti dipelajari. Selain daripada perkara di atas, semuanya dikira sebagai aktiviti tidak penting, membuang masa atau merupakan aktiviti lara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu wa 'amilu shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan iaitu amal soleh, mereka itu penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman lagi tentang orang beriman yang beramal soleh, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang iaitu orang beriman tadi menjauhkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan kata-kata yang sia-sia, yang lara, yang melalaikan. Kena duduk depan TV berjam-jam, dah tengok National Geographic. Itu ya. Oh dahsyat Ustaz. Bab ciptaan Tuhan. Tak ke masjid, tak berjemaah, tak mengaji kat surah. Tak ada Ustaz. Kalau mengaji kat surah pening. Ustaz ni cakap lain, cakap baik tengok National Geographic kata. Macam tu sekali. Dia punya insyirah sok. Dada dia terbuka untuk tengok National Geographic daripada dengan ceramah. Alasannya ustaz ni lain, ini lain. Sampai dia tak pergi masjid. Dan dia rasa dia untung. Lebih baik aku di rumah. Begitu sekali manusia ni. Bila Allah tak bagi petunjuk. Sikit lagi. Sikit ke banyak lagi? Kita ambil sikit lagi. Setiap hari kita bertemu dengan berbagai keadaan. Ada yang kita suka, ada yang dan sebaliknya. Inilah fitrah kehidupan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu, menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Yang buruk kita tak suka, yang kita tak sukalah. Padahal boleh jadi benda tu baik untuk kita, cuma kita tak suka. Begitu juga dengan yang kita tak suka, yang baik kita sangka baik, di sisi Allah mungkin tak baik. Semuanya itu sebagai ujian. Manusia bertindak balas terhadap keadaan-keadaan ini. Ada jenis aktiviti yang memerlukan tindakan serta-merta atau mendesak, seperti sakit, kerja yang ada deadline, tarikh tamat dia, perkara yang menekan, telefon berderi dan sebagainya. Mendesak di sini bermaksud sekarang. Kita kena buat sekarang. Okay, itu benda yang terdesak, benda yang kena buat hari ini juga, dia tak boleh tanggung-tanggung. Ya, itu yang dikatakan perkara terdesak. Perkara seperti ini biasanya mendesak dan menekan kita, membuatkan kita cepat bertindak. Kadang-kadang ada orang yang ketika sedang mendirikan solat sunat, malah solat wajib atau sedang berdoa, lalu tiba-tiba telefon atau handphone yang berdering, dia sanggup membatalkan atau menyegerakan solatnya atau berhenti berdoa untuk menjawab telefon, walaupun kadang-kadang ia tidak penting. Ini contoh. Aktiviti kehidupan seperti ini sebagai aktiviti yang mendesak. Kita tengah buat benda yang serius, yang penting, tiba-tiba kita boleh tinggal hanya kerana perkara-perkara yang tak terdesak. Kerana cara hidup kita macam tu. Dah azan, dah komat, masih kat dua masjid duk jawab telefon lagi. Kita boleh lihat. Yang lebih dahsyatnya, dah sampai pintu masjid duk mengukur lagi. Itu lebih dahsyat. Dia boleh mengukur lagi tu. Dah sampai dia masuk masjid tadi sebab kawasan di dalam rokok. Dalam masjid tadi. So dia luar pakar risau tu. Nak solat Jumat lah biasa kita tengok. Solat Jumat kita boleh tengok ramai dah mokok luar pakar. Dia faham tak apa dia buat? Kan dia tak mau faham. Dia tu kita lah, tak mahu lah kalau kita buat macam tu. Kita nampak tak apa kita buat? Apa dia punya, nak kata apa dalam bahasa? Tak berarti nak cakap apa lah. Macam mana kita boleh buat tindakan seperti itu? Macam mana kita boleh buat tindakan seperti itu? Kita nak tahu rumah Allah, tapi kita buat perkara haram juga.
kita bawa masuk dalam rumah Allah ni, yang kita kalau kita kita baca doa, kita baca apa? Masuk pintu masjid baca apa? Buka pintu rahmat kan? Tapi kita buat dosa. Ini contohlah contoh. Begitu celarunya kehidupan kita bila kita hanya bergerak melaksanakan aktiviti berdasarkan sangkaan gitu. Aku tak isap dalam masjid, aku isap kat luar. Nampak tak? Kita letak ukurannya, saya ke peraturan yang dilarang misal rokok, dilarang tutup membuka aurat di luar masjid, di dalam masjid. Kat masjid saya tutup aurat, di luar buka lah apa hal lagi. Contoh Allah Allah. Jadi ini contoh kita akan sambung insyaAllah tentang bab ini. Saya minta maaf saya pun tak berselesa tentang perkara ini. Pusat ketua pertemuan akan datang. Semoga apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan sama-sama beri manfaat bagi saya dan tuan-tuan semua. Yang baik yang benar itu daripada Allah SWT yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Yang salah dan silap itu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kelemahan tersebut. Tuan-tuan sekali lagi saya masih lagi membuka ruang untuk tuan-tuan dan perempuan. Cuma tak sebab waktu pun tadi buku, saya ada dua buah-buah buku yang dah siap dan dicetak. Satu buku kaitan dengan wasiat kepada penghafaz Quran. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah mewakafkannya. Dan kalau ada lagi nak beli untuk mewakafkan atau untuk diri sendiri, masih ada lagi. Dan juga buku tentang lidah. Tentang apa ni? Kerana lidah tidak bertulang. Masih ada di stok. Dan insyaAllah saya nak bedah buku tentang lidah. Ada pentingnya kita memahami. Dan tuan-tuan kalau ada yang berminat nak menghadiri program, masanya kita akan tentu kemudian boleh bincang dengan Datuk Kesan Masjid. Masa cadang nak buat di sini buat tentang bedah buku, penerangan tentang hukum jatuh lidah tidak berat kerana lidah tidak bertulang ke syurga atau neraka. Supaya kita banyak kita jelas apa kesilapan kita dalam anggota yang paling hebat ini iaitu lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr. Illa alladheena aamanu wa 'amilus salihaati wa tawaasaw bil haqqi.